Panas sih. Oke, bertemu lagi di Viantara Motovlog. Aja kendor tetap gasdar yuk lo. Cuacanya panas banget lur. Hari ini sebenarnya saya tuh ada janjian nyeting, wah ini belum tak cuci motor ya. Janjian nyeting sama Afif. Nah ini sekalian saya review lagi tentang quick shifternya ya. Sudah jadi ya di order ini. Nah, tujuan saya review hari ini biar teman-teman tahu ya. Saya ke pom bensin dulu. Oh, sudah jadi. Lihat ya. Dan ini saya setting yang paling cepat. Ya enggak paling cepat, Ding. Ya intinya cepat. Saya perlihatkan set persettingannya ya. Nah, jadi kalau ngoper nggak cepat itu nyantol nah, ini 3 ms. Kalau 4 ms enak, tapi itu apa, MS-nya nyantol-nyantol ya, kalau nggak dibecek-becek. Kalau 4 ms enak. Bapakku. Banget nih mas, kok sekarang pakai celana panjang lah, panas lur, daripada gosong mending pakai celana. Soon. Nah, saya perlihatkan ya settingannya. Nah, ini saya pakai yang 3 ms. Se. Nih. Se. Iki kae ne. 3 ms ya. Lo 3 iki lo. Nah, kemarin saya pakai 4, tapi kelamaan kalau putaran atas sih. Kalau putaran bawah ya gitu.
kalau enggak ngeklik cepat nyantol. Sik patani sik. Ini pakai 4 ms, jadi nyetingnya langsung dari modulnya ya. Biasanya kalau fix shifter yang harganya 1 juta ke atas itu pakai laptop nyetingnya. Nah ini langsung anti ribet-ribet, dan ini udah pas ya. Jadi nanti teman-teman kalau order itu saya pasin dulu ininya, beben enak ngoper ya. Kita coba ya di sana enggak ya. Bismillah. Kita coba dari sini. Kita dari start ya. Tidak menyangka kalau suhu panas motor enak banget yo. Anjing. Soalnya saya tuh kalau nyoba pasti mengalami pas rek terus, jadi motornya kok ora wah ya toh. Kalau panas itu settingan idle belum stabil yo. Butuh apa ya? Aku ora patek gagas idle yo nek panas. Penting tenaganya enak panas. Nah sekarang saya mau ke bengkel Afif ya. Dan yang mau order quick shifter ini silahkan order, tak jamin enak. Oh ya, harganya ya 500 ribuan ya. Ya kayak gini enak ya. Udah kerjanya itu sudah sesuai kayak quick shifter yang mahal. Intinya podo ya, gercuma mata ini geni. Intinya itu sama, quick shifter. Tinggal kita, kerajinan kita ya. Bisa ngegas. Nah untuk menurut saya visiternya ini kalau putaran tengah itu untuk ukuran 3 ms ya, kecepatan 3 meter per sekon itu agak nyantol-nyantol. Tapi kalau putaran atasnya nah aduh gitu. Saya mau ke bengkel Afif dulu, ada job nyeting fiction ya, fiction old bar servis apa bar bore up gitu. Oh lo lihat tuh ya, tidak ini ya. Dan dipercaya. Nah ini saya sudah sampai bengkelnya. Udah ini fiction-fiction merah. Oke, saya tegaskan lagi, yang mau order langsung DM Instagram saya atau komen-komen di YouTube. Ini yang bekerja ya. Dan ini sensornya ini.
Kalau nginjek gini mati. Ini bekerja, mati ini spool. Spool apa coil ini baru ke modul untuk sepersekian detik ya mati nih. Nanti saya review cara pasangnya. Aduh, jancuk. Ceklik, 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 ceklik. Lebuknya dipancal ora bakal pedet lur. Ini kuat ya. Walaupun ini pegas, tapi kuat. Sopo ngebel? Ning omahmu aku. Kurang baik hati apa to? Halo, kowe nang ndi? Omahmu. Wis ning omahku. Wis. Kowe titip pesta ora? Yo, iji. Yo. Yo, lasta, mbok siji ndo. Iki oke sawi nek dedelen. Jo. Kocok. Lah aku baik hati kok. Oke, mungkin videonya cukup sampai di sini. Monggo komen di YouTube atau Instagram.